Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Yanto. Ini Mas Yanto ada di bursa mobil Jolo Tundo, punya telapaknya Pak Boy ya. Ini hari ini spesial garap 3 mobil. Itu depan HR-V, terus ini Innova Reborn, yang satunya Lexus ini ya. Nanti dipoles, mudah-mudahan bisa. Yang ini kasusnya anu ya bos, terkena gores wiper, jadi banyak jamur karena memang faktor usia atau sudah sering kepanasan kehujanan, akhirnya kacanya berjamur dan tergores wiper seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan itu kacanya kurang bening atau berkerak seperti ini ya. Ini yang sudah dibersihkan pakai jamur ya. Ini yang tengah ini ada gores wiper, nanti dipoles supaya bisa bener ya bos, seperti apa bekas wipernya ya. Aduh, seperti ini guys. Jadi kalau dia kena sorot lampu, itu kacanya seperti ada putih-putih seperti itu ya. Ini tidak bisa bening, jadi kelihatan bekas wipernya ya. Ini terutama kalau lihat kaca mobil depan itu nggak bisa, kurang bening ya, kurang asik. Nanti dipoles, dibersihkan, nanti kita lihat lagi sebelum dan sesudah ya guys ya. Ini ronde pertama guys, poles kaca HR-V sudah selesai guys. Jadi kacanya tadi yang banyak jamur dan berbuat sekarang sudah jos gandos ya. Kita cek dari dalam seperti apa HR-V nya wow, mantap. Sekarang kelihatan lebih bening ya, lebih glowing, mantap pokoknya. Jos gandos HR-V langsung itu ya. Ini juga jamurnya lumayan parah ini. Innovanya lumayan parah juga. Ini ronde kedua, nanti setelah HR-V poles kaca ini. Innova di tempatnya Pak Boy, blok A9. Poles kaca langsung 3 sekaligus. Tinggal eksekusi guys. Ini Innovanya sudah selesai ditutup pakai koran dan masking tape ya. Tinggal poles kacanya. Thank you.
Bosku, ini poleh kaca Innova-nya ronde kedua sudah selesai. Ini tinggal nanti lanjut itu Lexus, lagi dibersihkan jamurnya ya guys. Nah, seperti ini, jadi kacanya lebih glowing, lebih bening dan lebih cerah. Tapi kalau lihat lampu atau cahaya, bening banget kacanya, jamurnya sudah tidak ada lagi ya guys. Jos gandos, nanti lanjut sana. Ini ronde ketiga guys, Lexusnya dipoles juga kacanya, jamurnya biar hilang, biar bening lagi ya, biar jadi glowing. Bos, yang sudah dicontohin dipoles bos, jadi kacanya lebih mudah dilap dan licin dan lebih bening bos. Mantap, jos gandos. Alhamdulillah bos, ini ronde ketiga sudah selesai poles kacanya Lexus. Tadi HRP nya itu Innova, sama ini Lexus nya juga sudah selesai ronde ketiga. Ini kacanya jamurnya sudah tidak ada lagi ya guys, sudah bening ya, mantap. Jus gandos. Lapaknya Pak Boy nomor 9A, bursa mobil Jolotundo. Jangan lupa, yang mau cari mobil bagus bisa datang ke sini. Nah, ini kacanya sekarang sudah glowing habis, mantap. Jos gandos bu. Yang tadi kawan-kawan, kawanku semua, sahabatku semua ya, sahabatku, acara poles kaca 3 mobil sekaligus di bursa mobil Jolotundo di lapaknya Pak Boy. Ya. Semoga video tadi bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, langsung subscribe. Yang subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, dan diberi umur panjang. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.